Halo Sobat PTK Channel. Berikut ini kami masih akan memberikan update seputar Indonesia Master 2022. Update untuk hasil lengkap Indonesia Master 2022 dari ke-1 yang berlangsung hari ini, yaitu di babak 32 besar pada 7 Juni 2022. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil lengkap Indonesia Master 2022 dari ke-1 hari ini, pertandingan di sektor ganda putra. Wakil Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, sukses lolos ke babak 16 besar usai kalahkan rekan senegaranya, Choi Sol Kyu, Kim Won Hu, lewat pertandingan 2 game. Wakil Malaysia, Koh Si Fai, Nur Izzuddin, juga berhasil lolos ke babak 16 besar usai kalahkan wakil Skotlandia, Alexander Dun, Adam Hall, lewat pertandingan 2 game langsung juga. Dan wakil dari Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, yang menempati unggulan ke-6, juga berhasil lolos ke babak 16 besar usai kalahkan wakil dari Prancis lewat pertandingan 2 game, 22-20 dan 21-4. Sementara itu, hasil untuk wakil Indonesia yang bertanding hari ini di Indonesia Master 2022 dari ke-1, yaitu Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang berada di unggulan ke-5, sukses ke-16 besar setelah kalahkan wakil Malaysia, Kofisem Lau Juansen, lewat pertandingan 2 game, 21-14 dan 21-17. Hasil pertandingan di sektor ganda putri, di mana secara mengejutkan wakil Indonesia, yaitu pemain muda Melisia Trias Puspitasari, Rachel Alessia Rus, sukses kalahkan wakil dari India, Aswini Ponapa, Reddy Nshiki, lewat pertandingan 2 game langsung, 21-18 dan 21-9. Kemenangan juga didapat oleh wakil Indonesia, yaitu yang menempati unggulan pertama, Marcus Feraldi Gideon, Kevin Sanjaya, yang kalahkan wakil Prancis Christophe Popov, Thomas Junior Popov, lewat pertandingan 2 game langsung, 21-16 dan 21-19. Dan kemenangan wakil Indonesia disempurnakan lewat ganda putra Indonesia yang main di jam terakhir, yaitu Pramudia Kusuma Wardana Yeremia Erik yang kalahkan wakil India Atrimanu Reddy Besumet lewat pertandingan 3 game, 19-21, 21-11 dan 21-8. Dengan hasil ini, maka total 10 wakil Indonesia lolos ke babak 16 besar Indonesia Master 2022. Selamat untuk wakil Indonesia. Hasil pertandingan yang juga berlangsung hari ini, yaitu pertandingan di sektor ganda putri, wakil Malaysia Tan Pirli Tinaah Muralitaran berhasil ke babak 16 besar usai kalahkan wakil Prancis Margot Lambert Anetran, dan wakil Thailand Jangkol Pan yang berpasangan dengan Rawinda Prajongjai berhasil lolos ke babak 16 besar usai kalahkan wakil Ukraina lewat pertandingan 2 game langsung, 21-8 dan 21-14. Oke teman-teman, itulah untuk hasil lengkap Indonesia Master 2022 dari ke-1 yang berlangsung hari ini. Terima kasih sudah menonton, sekali lagi mohon dukungannya dan jangan lupa ditunggu untuk update jadwal dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.